Sementara itu, pasca naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi, para perajin tempe di Kota Bogor, Jawa Barat mengaku kehilangan omset lebih dari 30%. Alasannya daya beli warga yang turun dan kenaikan harga bahan baku. Sementara di sisi lain, harga jual tempe tidak berubah. Akibatnya banyak perajin tempe yang terancam gulung tikar. Perajin yang rata menghasilkan tempe lebih dari 3 kuintal terpaksa merelakan kehilangan omset lebih dari 30%. Setiap harinya para perajin belum mampu menyiasati angka penjualan untuk menutupi biaya produksi. Salah satu solusi yang akan mereka terapkan adalah dengan memperkecil ukuran, namun tetap dengan harga yang sama. Kendati demikian, perajin sangat mengharapkan campur tangan pemerintah, khususnya terkait harga bahan baku yang telah ikut naik. Pendapatan makin kurang, jadi belanjanya kan makin mahal. Jualnya tetap harganya segitu-segitu aja. Mensiasatinya gimana, Pak? Ya? Mensiasatinya gimana? Ya, ntar lama-lama juga paling bisanya harga nggak bisa naik.